Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita dalam perbicaraan kitab hadis Fadail Amal atau kelebihan amalan, dan kita telah sampai ke hadis 111. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di jalan Allah maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Okey, pertama sekali, apa tu fi sabilillah? Fi sabilillah, first fi sabilillah adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya peperangan orang Islam, kan, maknanya mempertahankan diri daripada orang kafir. Contoh yang berlaku di Gaza, kan, kalau kita perasan peperangan di Gaza banyak tahun, kebanyakannya dia bermula bulan Ramadan. Kebanyakan bulan Ramadan akan berlaku, kan. Jadi maknanya, jadi hadis ini daripada ketika peperangan yang berlaku pada bulan Ramadan. Dalam zaman Nabi SAW, perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pada bulan Ramadan. Perang Ahzab, Ahzab ni perang Khandaq, berlaku pada bulan Ramadan. Jadi para sahabat dapat syariat puasa, tapi ada panggilan perang. Ada yang tak larat puasa, so tak larat puasa, berbukalah, gantikan pada hari yang lain. Fa'idatun, gantikan pada ayyamul ukhra, hari lain. Tapi ada yang nak puasa juga. Bayangkan, eh, bayangkan dekat padang pasir panas, kan, dan nak puasa juga. Maka apa kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa fi sabilillah, dalam perjalanan ataupun dalam jihad, perjalanan ke jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka selama 70 tahun. Itu kalau berperanglah tu. Itu kalau stage pertama fi sabilillah tu ditakrifkan sebagai perang fi sabilillah, maka orang di Gaza dapat pahala ini. Orang di Gaza dapat pahala ini. Okey. Apa stage seterusnya? Apa peringkat seterusnya fi sabilillah? Antaranya belajar ilmu. Belajar ilmu ni ditakrifkan sebagai fi sabilillah. Sebab itulah orang yang duduk dalam majlis ilmu, belajar majlis ilmu, kalau memang dia belajar dan ada kos dia, maka salah satu daripada asnaf zakat, dia boleh layak dapat zakat. Zakat fi sabilillah atau asnaf fi sabilillah. Sebab orang belajar juga ditakrifkan orang yang fi sabilillah. Dulu ada satu kes dekat negeri kat Malaysia, saya tak nak sebut lah, eh. Anak seorang esko dapat zakat, kan, daripada pusat zakat negeri itu. Anak esko negeri itu, dia belajar, dia dapat zakat. Jadi kecoh lah orang, apalah kau esko kaya dan sebagainya, macam mana dia boleh dapat zakat? Soal moralnya itu soal lain, tapi saya nak cerita soal layak tak dia atau sah tak dia dapat zakat, kan. Dari sudut agamanya sah, sebab dia dapat zakat bukan bawah asnaf fakir miskin. Dia dapat zakat di bawah asnaf fi sabilillah, kan. So jadi untuk akan datang, kalau berlaku lagi benda ni, paling kurang kita ada ilmu dia, kan. Katakan orang saja, orang jadikan isu, kan. Oi, anak orang kaya tapi dapat zakat, moralnya itu kita perbahasan lain lah. Moralnya mungkin ada orang lebih susah lagi, ataupun inilah orang susah tapi dia tak belajar, kita tak tahu, kan. Sebab yang nak meluluskan pun dia bertanggungjawab di depan Allah, dia bukan suka-suka, kan? Bukan suka-suka, sebab zakat-zakat ni benda agama, dan kita faham orang yang duduk tu semua juga orang agama, kan? Mana diluluskan sebab apa? Atas nafi sabilillah. Jadi belajar juga, kalau belajar yang memang berstruktur, perlukan pembiayaan, maka kalau dalam undang-undang di negara kita ni, boleh layak untuk dapat peruntukan zakat atau asnaf fi sabilillah. So jadi maknanya, alhamdulillah, kalau bukan stage pertama kita berjuang di jalan Allah seperti mana sahabat di Gaza, paling kurang kita bulan Ramadan baru ini tetap ada kelas, kita pergi belajar, stage kedua lah, mudah-mudahan Allah bagi pada kita, datang duduk belajar,
walaupun tengah belajar tu mengantuk, tak apalah. Dia tak sebut fi sabilillah wa na'san, dan kau mengantuk tak dapat, tak ada, dia tak sebut. Dia sebut fi sabilillah aja. Mudah-mudahan kasih sayang Allah dapatlah benda tu.